Alright, tengok eh, mesin basuh manual. Hand spin dia tak laju. Dia bunyi, dia bising. Kedeguk, 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 kedeguk. Tapi pusing tak laju. Apa masalah dia? So, siapa yang menghadapi masalah mesin basuh yang macam ni, InsyaAllah, InsyaAllah anda boleh follow video tutorial ni. InsyaAllah saya akan kongsikan dengan anda macam mana cara nak selesaikan ni. Nampak tak masalah ni? Ah, alright. So, Assalamualaikum. Saya Hairi Kul. So, saya akan sharekan dengan anda macam mana cara nak selesaikan masalah tu. First kali, saya sharekan dahulu dengan anda mesin basuh ni macam mana dia punya rupa paras dia. So, ini adalah mesin basuh jenis manual. Okay, jenama media. Okay, jenama media. Kapasiti dia adalah 11 kilo. So, isu dia, saya cerita dulu dia punya kronologi dia. Kronologi dia saya ceritakan dulu, ya. Okay, pelanggan ni, okay, pelanggan ni, okay, dia cuba untuk DIY sendiri. So, itu bagus, usaha yang bagus. Okay, tapi saya tak sure, okay, saya tak sure kenapa dia tukar kapasiti. Sebab kebiasaannya, mana-mana pelanggan yang datang ke kedai kita, okay, siapa-siapa nak beli alat ganti, kita akan testing dulu alat ganti tu okay atau tidak. So, biasanya, okay, macam ni, kes yang ini, tengok eh, kes yang ini. Pelanggan ni, masalah dia macam yang tadi tu. So, dia tukar kapasitor. Okay, dia tukar kapasitor. Bila dia tukar kapasitor, masalah tak selesai, dia dah pening, dia hantar ke sini. So, jadinya, okay, sepatutnya, saya dah berulang-ulang kali dah, sepatutnya, sebelum nak tukar satu-satu barang, checklah dulu. Kalau tak ada peralatan yang lengkap, okay, datang ke kedai kita, kita tolong checkkan. Kita tolong checkkan betul tak kapasitor tu rosak. Nah, bila dah jadi kes macam ni, dah tukar tapi masalah tak selesai, kan dah rugi. Nah, kan dah rugi. Sejadinya masalah tadi, saya akan kongsikan macam mana jalan penyelesaian dia. Tetapi saya nak kongsikan dahulu macam mana kita nak tahu kapasitor ni rosak atau tidak. Okay, untuk mesin basuh manual, dia ada 2-in-1 kapasitor. Bermaksud 2 kapasitor dalam 1 kapasitor. Kapasitor yang pertama, C1, kapasitor yang pertama iaitu 3.5UF. Nampak tak? 3.5UF. So, dia punya color dia apa? Kat sini dia tak tulis dia punya color dia apa. Tapi tak apa. Untuk kapasitor yang kedua, C2 adalah 12UF. So, dekat sini kita dah tahu dah. Kapasitor yang kecil adalah untuk spin. Kapasitor yang besar adalah untuk wash. So, sekarang ni saya sharekan dahulu dengan anda macam mana kita nak tahu kapasitor ni betul masih lagi okey atau tidak. So, memang kita perlukan satu kapasitor tester. Kalau tak ada, tak apa, datang kedai saya, saya boleh tolong checkkan. Lepas dah tolong checkkan, anda nak balik pergi beli dekat Shopee, terpulanglah pada anda. Okay, terpulanglah pada anda. Sampai ke tahap macam tu, saya nak tolong bantu anda untuk dapatkan supaya anda tak lakukan kesilapan. Okay, tengok sini eh. So, saya test warna biru dengan purple. Okay, kenapa saya tahu ini biru dengan purple? Sebab biru dengan purple dia, okay, biru dengan purple dia, okay, biru dengan purple dia, eh, dia pergi ke bahagian motor spin. Dia pergi ke bahagian motor spin. Biru purple, dia pergi ke bahagian motor spin. So, ini adalah motor spin, kapasitor dia kecil sahaja. Kapasitor dia kecil sahaja. So, biru purple. Saya tengok kat sini eh. InsyaAllah saya akan share dengan anda. Okay, biru purple 3.5. Boleh nampak tak? Biru purple 3.5. So, betul tak kat sini 3.5? Betul. Bermaksud tak rosak. Bermaksud tak rosak. Nah, tak rosak. So, sekarang ni saya ambil pula oren kuning. Kita ambil pula oren dengan kuning. Oren kuning. Oren kuning, bacaan dia berapa? Ingat, tunggu sekejap. Okay, oren kuning 10.69. Maksudnya 11UF lah ni. So, dekat sini berapa? Dekat sini adalah 12UF. Okay, bermaksud kapasitor ni masih lagi elok. Kalau anda datang kedai saya, anda nak beli juga, kita jual. Tapi kalau anda tak yakin, minta kita tolong cek, kita akan cakap, bang, barang ni tak rosak, jangan tukar. So, kalau abang tukar, masalah abang tak selesai. So, sekarang ni, anda dah tahu dah. Sebenarnya, dia menukar barang yang salah. So, masalah yang untuk di DIY tak selesai. So, sekarang ni, jom kita cari dekat mana kesalahan dia. Okay, ini kapasitor yang baru. Kapasitor yang baru, dekat sini, 12UF, red yellow. 12UF, red yellow. Bermaksud merah kuning. Kita tengok dulu eh. Kita tengok dulu red. Red yellow. Red yellow dia pergi masuk dekat mana ni? Tengok wire dia ni. Nampak tak kat sini? Red yellow.
Dia pergi masuk dekat mana? Dia pergi masuk dekat spin motor. Ini wire spin motor ni. Okay. Ni wire spin motor. Wire asal dia kat sini. Biru, purple. Biru, purple. Ha, kat sini. Biru, purple. Tapi dia tukar red, yellow. So, dekat sini dah lakukan satu kesilapan. Kesilapan apa kat sini yang lakukan? Kalau anda dah boleh nampak. Untuk motor spin, sepatutnya dia pakai 3.5 ataupun 4 UF. Sekarang ni dia dah masuk 12 UF. Dia dah masuk 12 UF. So dekat sini satu kesilapan yang dia dah buat. Salah. Okay. Spin motor mesti pakai paling kurang, okay, 3.5, maksimum 6 UF. Maksudnya kita pakai 5 ke, kita pakai 4 ke, okay dah. So sekarang ni kita cuba terbalikkan dulu. Ikut spek asal dulu, kita tengok masalah tu selesai ke tak selesai. Okay. So kasih saya chance kejap. Ni current belum tutup lagi, main kereta dalam tempat ini. Okay. Sekejap. Saya cabut dulu. Saya cabut dulu dia punya wire dia. Okay. Ni. Ambil saya ni yang kalau buka sini. Kasih saya chance kejap. Tengok eh. Kita terbalikkan ni. Kita tengok. Kita tengok apa masalah dia ni. Haa, kita tengok. Tak apalah, dia dah tukar kapasitor. Kita tukarkan je lah kapasitor dia yang baru. So, biru. So, yang ini kelabu. Terbalik pun tak apa. Okay, kenapa? Haa, sebab kapasitor dia tak ada negatif, positif. Terbalik pun tak apa. Dia bukan macam bateri. Okay, okay, saya masukkan wire biru dulu. Tengok. Silap air bulan. Masalah customer ni bukan pasal kapasitor. Ada masalah lain ni. Ha, memang confirm masalah lain kan, sebab kapasitor asal dia elok kan. So saya potong. Kita tengok dulu eh. Betul tak masalah tu bukan pada kapasitor? Okey, kita pasang. Kita test dulu. Sebab itulah dalam live video saya, dalam apa yang saya kongsikan, janganlah skip. Tengoklah walaupun video tu setengah jam, tengok betul-betul apa saya buat, cara saya buat, supaya anda tak lakukan kesilapan. Itu je. Okay. Okay. Masuk. Ini wash dengan spin motor. Okay. Macam mana kita nak tahu ini wire wash? Nampak tak? Dalam ni. Dalam ni. Okay, tengok eh. Okay. Saya buka flash jet. Okay. Ramai orang buat kesilapan. Tukar barang yang salah. Ini spin motor. Sana wash motor. Tengoklah sini. Ini wire dia pergi ke spin. Ini wire dia pergi ke wash. Nampak tak? Kan ada perbezaan. Sini pergi spin, sini pergi wash. Untuk kapasitor wash selalunya 10 UF ke atas. Untuk kapasitor spin biasanya 6 UF ke bawah. Spin mesti kecil, wash mesti besar. Aha, okey. Faham eh? Okey, jom kita sambungkan dulu. Kita sambungkan dulu ini. Ha, ni. End cap dia ni kita tak payah pakai lah. Kita sambungkan saja semua. Okay, ini daripada timer. Ini daripada motor. Okay, kita sambungkan dahulu. Kita test dulu. Kita test dulu. Kita tengok. Okay, kita masukkan sini. Sini merah. Merah oranye. Okay. Sama juga. Terbalik pun tak ada hal. Okay, mesti ada orang cakap, bang, pakailah end cap. Bang, pakailah konektor. Tak apalah. Suka hati lah. Yang penting anda nampak saya dah sambung. Okay. Saya sambungkan dulu. Okay, saya asyik saya chan dulu. Ha, lepas tu saya kita test pula. Ha, kalau masalah masih tak selesai, kita tengok dekat mana masalah dia tu. Kita tengok kat mana masalah dia tu. Ha, okay. Saya rasa saya tahu masalah dia dekat mana. Ha, cuma kadang-kadang ialah kita terlepas pandang. Masalah dia ni sebenarnya simple je ni. Okay. Saya rasa masalah dia ni simple je ni. Okay. Masalah dia ni simple saja. Sebab customer kata dia tak spin ni eh? Ah, tak spin. Ah, tak spin. Dia pergi tukar kapasitor. Tapi sampai kat sini dia boleh spin tapi dia bunyi bising je. Okey. Right. Sini. Okey. Alhamdulillah. Saya dah sambung eh. Saya dah sambung semua wire. Kapasitor semua saya dah masukkan dengan spek betul. Saya pasang plug. Okey, mek. Test ni spin ni. Okay, tengok eh. Okey. Nampak tak? Dia dah start pusing. Dia dah start pusing. Tapi dia berlenggok-lenggok. Berlenggang-berlenggang. Okay, nampak tak? Dia berlenggang-lenggang. Yang macam tu. Okay. So, kalau okay, kalau macam ni punya masalah, kebiasaannya dia melibatkan spin motor. Dia melibatkan motor ni bermasalah. Dia melibatkan motor ni rosak. So, sekarang ni kapasitor tak rosak.
Tapi motor tu yang rosak. Motor tu dah berat. Sebab itulah dia tak boleh spin. So bila kita tukar kapasitor pun, dia tetap tak laju juga. Tapi sebelum kita tukar kapasitor, sepatutnya apa kita kena buat? Kita kena check dahulu kapasitor ni okey ataupun tidak. So sekarang ni, berapa ramai dengan saya sekarang ni nak tengok saya try tukar spin motor yang baru, adakah masalah ni selesai? Berapa orang yang ramai nak tengok, berapa orang yang tengah live dengan saya ni, ada 1200 mata memandang ni, setia nak menonton video ni sampai habis. Cuba janji dengan saya dulu. Sebab apa? Mesin basuh manual ni, tukar motor dia ambil masa sikit, dia lambat sikit. So kalau ada orang kata nak, ataupun saya nak, InsyaAllah saya akan continue video ni. Kita akan tukar spin motor yang baru. Adakah masalah ni selesai? Okay, jom. Ada orang kata nak. Okay, Mi. Jom, Mi. Jalan, Mi. Jalan, Mi. Tak ada hal, Mi. Okay, kita buka. Okay. So, buka eh. Kita baringkan, Mi. Kita saya kongsikan dengan kau cara yang paling mudah buka untuk mesin basuh manual ni. Okay, kita buka dulu. Okay. Buka screw cover belah bawah ni. Manual ni, kita kena buka semua bawah ni. Okay, bang? Ni pun seorang lagi ni. Ambil kau, koyak kau. Berapa ratus? 370. Berapa? 370. Ejen saya ni. Dia pergi buat, lepas tu dia suspect PCB board rosak. Dia tukar PCB board, rupanya bukan PCB board yang rosak. Koyak 300 lebih. Simpan je lah tu buat pekasam. Sebab tu lah mana-mana yang belajar dengan saya, saya bagi tempoh 3 bulan praktikal. Tapi mereka ni semuanya sombong. Kan, bagi 3 bulan praktikal, tak payah bayar, datang sini belajar buat praktikal, takut hero kaya nanti yang datang kat sini apa semua. So tak nak belajar. Bila dah buat kesilapan, baru sibuk dah datang nak buat kat sini. So jadinya tak apa, abaikan cerita tadi, kita buka cerita sini je. Alright. Buka Mi? Okay, dah buka sini semua sekali. Okay, buka dekat bahagian atas ni, T8. Buka dekat bahagian atas tu, T8. Buka situ dulu. Kita tengok eh. Cara paling senang. Okay, buka. Sebenarnya senang je, tak adalah susah sangat pun. Okay, buka baik-baik, jangan sampai putus. Saya paling risau buka spin motor ni yang dah lama-lama ni, sekeru tu putus. Kalau ketat, jangan paksa. Kunci balik, letak minyak, spray WD-40, lepas tu buka balik semula. Okay. Spin motor problem. Spin motor kalau problem, memang macam tu bang. Dia spin, dia pusing tak laju. Okay. Spin motor kalau problem, dia memang pusing tak laju. Macam tu. So bukan masalah kapasitor. Kena faham eh, fungsi kapasitor apa. Fungsi kapasitor adalah untuk menggerakkan. Okay, menggerakkan. Bila dia dah gerak, bermaksud bukan kapasitor masalah. Kalau dia tak gerak, itu masalah kapasitor. Bila dia gerak, bukan masalah kapasitor. Dia tak laju, itu masalah motor. Okay. Boleh tak buka? Boleh. Pelan-pelan lah. Okay, kita buka dulu kat situ. Ini mesin basuh manual eh. Jarang saya buat mesin basuh manual, tapi hari ni saya sharekan mesin basuh manual. Okay, kita buka dulu. Kalau spin tak jalan langsung, apa masalah tuan? Okey, kalau mesin basuh manual, spin tak jalan langsung, dia ada dua benda. Selalunya lah. Selalunya brake ni, nampak tak ada kabel tu? Brake ni putus. Brake ni putus, dia jadi macam tu. Ataupun kat atas tu ada Swiss. Swiss tu masalah pun dia boleh jadi macam tu. Okey. Apa, kita buka dulu. Kita try dulu. Kejap. Ni brake, lepaskan dulu. Macam mana nak lepaskan brake? Tarik sini. Tarik. Okey. So ini pelapis yang Angah hari ni tak datang. Ini pelapis. Nanti dah pandai tu sombong lah ni semua ni. Dah tahu dah muka-muka budak-budak kita ni. Dah pandai je sombong. Minta gaji mahal sikit, bos tak boleh bayar, lari. Kan? Tak Mi kan? Tak. Tak, Mi tak. Bukan Mi, bukan kat sini Mi. Lepak lain Mi, lain negara Mi. Buka dulu. Buka sini. Alright. Buka situ dulu. Okay, atas dah buka. Kita buka eh. So buka habis dulu. Ni lah manual ni. Kalau berkarat nangis lah. Sama bang? Sama lah. Sama, hang juga. Dia hang lah tu kalau macam tu. Dia kerja okey. So maksudnya PCB board orang ni memang hang lah. So maksudnya sebelum ambil tu kena testing dulu tu. Okay. Sekejap. Ni loose ni. Ni loose.
Salam weh. Tengah buat video siap je. Ah okey jap. Boleh ni? Okey. Ha, right. Okey, belting. Belting lepaskan. Alright, dah belting dah lepaskan. Okey, baring kat sini balik semula washing machine dia. Okey, kita buka dulu kita buka, kita tukar spin motor dulu. Ha, okey, tarik. Okey. Belah depan tu, ha, batang shaft dia tu tarik, goyang. Okay. Ha, lekat sikit dulu. Nah, dia memang susah sikit ni. Okey. Ha. Boleh tak? Tak boleh spray sikit. Tak boleh spray sikit dekat sini. Ha ni saya bagi petua sikit dekat anda ni. Macam mana nak buat ni kalau benda ni ketat. Okey, spray sikit. Dah refill habis. Okey. So, ha, ketuk sikit. Jangan ketuk kat plate. Okey. Sinilah ketuk. Ha, situ. Ha. Sambil ketuk sambil tarik. Jalan kan? Tak. Nah? Tak jalan. Jalan ah. Skru tu ke? Tak jalan? Yep. Okey. Okey, jangan eh. Okey. Okey. Ada dua-dua tangan speed. Okey, tak apa macam ni. Kau ambil torch api. Ambil torch api. Ha, dia senang je. Tak boleh bakar. Tak boleh bakar je. Ha, tengok eh. Okey. Okey. Ha, jangan bakar plastik tu, nanti terbakar. Ha, bakar kat sini. Kat muncung dia ni. Ha. Ha, bakar dia kat situ. Tak boleh bakar. Senang. Selesai masalah. Jangan sampai bodi plastik tu terbakar. Okey. Ha, dia ni melekat je ni. Okey. Tunggu jap. Okey dah. Okay, Mek. Pusing, Mek. Hmm. Boleh tak? Sekejap, saya ambil player sekejap. Susah sikit ni kerja ni. Susah sikit kerja ni sebab apa? Sebab tangan sebelah pegang player, pegang handphone. Tangan sebelah buat kerja. Ha, so, jadinya susah sikit ni. Okay, Mek. Tolong, Mek. Klaimkan situ, Mek. Alright. Kejap, eh. Kita tengok. Sebenarnya, mesin basuh manual ni senang repair. Cuma masalah dia, banyak benda nak dibuka. Sebab tu, saya malas nak buat mesin basuh manual ni. Kan? Okey, buka dulu kepit dulu. Kepit dulu. Jangan ketat sangat, longgar sikit. Okey, klik dia. Okey, jangan ketat sangat. Okey, sekejap eh. Okey, pusing bawah. Ha, pusing, tiup, saya tahan sini. Ha, pusing dulu. Ha, boleh tak? Ha, boleh tu, dah gerak tu. Ha, tarik. Tarik, tarik, sikit je. Ha. Ni namanya betul-betul tak ada preparation eh. Betul-betul bukan settingan. Ha, ini betul-betul tunjuk ni. Okey, buka. Tarik. Nampak? Kita buat macam ni je. Ha, selak macam tu saja. Hose buang. Hose gali. Alright. So sekarang ni ini adalah spin motor yang bakal kita tukar. Tu, spin motor. So sekarang ni masalah dia apa? Masalah dia pusingan dia tak laju. So sekarang kita ambil satu spin motor. So kalau nak beli spin motor, kena pastikan tapak ni dulu. Jarak dia ni. Okey, jarak ni adalah jarak yang besar. Okey, jarak dia besar. So sekarang kita ambil spin motor. Mi sini mi. Jap aje ya. Okey, kita ambil. Ah ni spin motor ni sub 12. Ni sub 12, tapak besar, tak ngam. Sekarang ni kita nak sub 10, tapak besar. Mana ada tak? Atas tu. Panjat. Ah atas tu. Ah tu. Ah yang tu betul. Okey. So ini kedai saya, siapa-siapa nak beli spare part, nak cari alat ganti, insya-Allah kita boleh postkan ke seluruh Malaysia. So kita boleh postkan ke seluruh Malaysia. Okey, buka. Kita nak testing, betul tak masalah ni? Betul tak masalah ni? Okey. So, buka atas dulu, buka atas dulu. Ah buka daripada atas, buka coupling dulu. Panas, boleh lepas kena bakar. Ah. Baik-baik, fuse jangan sampai hilang. Okey. So, kat sini buka dulu dia punya coupling dia. Ha, okey, tu pakai T, buka ni bawah ni dulu. Okey, saya duduk sinilah, senang sikit, cantik sikit. Ha, okey, kita testing dulu. Okey, tu nombor 8, nombor 6 tu. Pakai senang hidup. Okey, buka sini dulu. Okey, dah longgar. Okey, congkel dulu, keluar. Okey.
Congkel keluar dulu. Kita buka dulu kapling dia. 1400 mata memandang. Thank you, thank you, thank you. Terima kasih, terima kasih. Berapa harga motor tu cikgu? Okey, yang ini pure copper. Okey, yang ini adalah pure copper punya motor. Okey. So yang ini sekarang motor harga dah naik eh. Harga motor memang dah naik. Yang ini harga dia sekitar tak silap saya lah 70 lebih ke 80 macam tu. Tapi memang pure copper lah. Okey, pure copper. So jadinya buka. Tengok macam mana cara dia buka. Okay, tengok macam mana cara dia buka. Okey, ilmu sesat jangan diikut. Okey, ilmu sesat jangan diikut. Okey. Ha, tapi kita biarkan dia. Sebab kalau dia tak buat kesilapan, dia tak belajar. Ya bang. Dia boleh tak? Boleh. Yeah. Boleh. Okey. Macam mana Amin nak buka Amin? Kau bila depan kamera kau nervous kan? Nervous je. Ambil screwdriver flat besar, lepeh. Aduh budak ni. Depan kamera nervous buat kerja. Aduh, kat Indonesia bisa. Indonesia kita tak boleh nak buat pengepusan lah. Indonesia kita tak boleh nak buat pengepusan. Sebab pengepusan ke Indonesia rasanya dah tak berbaloi dah. Sebab harga postage terlampau mahal. Tengok. Okay, baik-baik, slow-slow. Okay, macam tu lah. Satu naik atas, satu tolak bawah. Okay, dah buka. So, ini brake plate. Brake plate buka balik. Okay, so jangan jangan terus buka. Ketuk dulu. Ketuk dulu brake plate tu. Ketuk dulu, ambil tukar besi. Ambil dulu. Ha ni kalau tak terus buka nanti dia loose. Kalau terus buka nanti dia loose. Okey, kalau motor basuhnya cikgu, kalau motor wash ni mahal sikit. Mahal RM10 daripada motor spin. Sebab motor wash ni dia besar sikit buat dia. Okey. Tengok eh. Ha, bermaksudnya ketuk kat sini. Dek macam ketuk kat sini dulu. Ha, ketuk tu. Mana hammer besar sangat? Hammer kecil tak ada. Hammer konton dan hammer konton. Ambil hammer konton. Ambil hammer konton. Kadang-kadang budak-budak ni kan macam ni lah nak kena ajar. Nanti bila pandai tu belagak ni. Okay, dah pandai belagak kan. Tuk dulu sebab benda dah karat. Okay, lepas tu pun ambil screwdriver buka. Nampak kan longgar tu senang. Ni dah ketuk tadi. Longgar nampak. Okay, sini. Ni brake ni tarik. Ni try buka. Ni tak ketuk lagi tadi kan. Ni pak tak ketuk lagi ni. Berkarat dah ni. So kita ketuk dulu. So ketuk dulu. Okey, buka ni. Clip dia. Dia ada clip tu. Kepit, naik. Okey, siapa-siapa nak servis mesin basuh? Okey, anda boleh cari ejen kita. Tarik keluar je bang. Boleh. Boleh. Ha ni saya tolong kejap. Pegang. Pegang kejap. Kejap ni saya tolong kejap. Jangan kasih saya chance kejap. Kamera tu tempat saya lah. Ini yang lama. Ini yang baru. Masalah apa je? Air tak masuk. Yang tu, besar. Okey dah. Okey, sama. Alright. Jom. Buka ni. Boleh. Boleh tak? Tu. Ketuk sikit. Sekejap eh. Kita continuous balik. Kita continuous balik. Okay. Ketuk dulu. Tarik lagi. Nolak lagi. Paling kuat pun jari kau je aku ketuk. Bukan jari aku pun. Okay. Nah. Aku pegang kamera ni. Susah. Macam-macam ni. Okay. Aku tahan sini pula. Okay. Tarik. Kalau tak boleh, itulah resiko dia. Sebab dia dah karat kan. Boleh tak? Tak boleh, boleh. Boleh. Mesti boleh punya. Okay. Alright, buka dulu eh. Kita buka dulu brake plate dia tu. Okay, right. Dah, buka habis semua sekelu. InsyaAllah, kita pasang dulu. Nanti kita tengok betul tak masalah tu dekat bahagian spin motor. Lepas tukar spin motor, betul tak masalah tu selesai. So, masalah sekarang ni dia dah rugi dia ni tukar kapasitor. Okay. So, dekat sini nampak tak sini ada air? Nampak tak dekat sini ada air? Nanti saya akan ceritakan mana datang air tu. Kalau dia tak buat benda ni, InsyaAllah seminggu saja motor baru ni akan rosak. Seminggu saja saya bagi jaminan motor baru ni akan rosak. Okay. Seminggu saja motor baru akan rosak. Okay, buka. Buka semua. Tak masuk betul. Okay, nanti saya akan tunjukkan juga macam mana sambungan dia. Okay, insyaAllah saya akan terangkan sebaik yang mungkin. Saya akan cuba kongsikan sehabis yang boleh. Okay, tarik semua.
Potong habis. Apa potong? Nanti jangan potong, jangan potong dulu, jangan potong dulu. Kita nak tunjukkan macam ni sambungan dia. Okey, letak tepi dulu. So wire saya tak buka lagi. So kita masuk dulu motor baru. Okey. Masuk dulu motor baru. Ha, pastikan dia punya plate dia ni, dia punya diagram dia duduk depan. Okey, pasangkan dulu. Nanti kita sambungkan wire dia. Kita tengok eh. Macam mana nak sambungkan dia punya wire. Okay, pasang dulu. Ini berapa ni kalau tukar ni? Biasanya lah standard RM180 dah orang ambil. RM180 orang ambil. Teknisyen akan ambil margin keuntungan lebih kurang dalam RM100 hingga RM90. Okey. Sini dah pasang. Sini wire bumi. Pasang wire bumi dulu. Di sini. Ha, sini. Pasang wire bumi dulu. Ha, ini wire bumi ni kalau tak pasang, apa yang akan jadi? Ni yang di sini depan. Okey. Bila anda basuh baju, tangan anda basah, pegang washing machine, kena current. Sebab wire bumi ni tak pasang. Ha, so wire bumi ni penting. Wire bumi ni penting bang. Ha, wire bumi ni penting. Jangan endahkan. Jangan apa pun cakap. Jangan abaikan wire bumi ni. Okey. Dah sambung sini semua. Okey. Brake plate pasang. Brake plate pasang. Okey. Sebelum saya nak pasang brake plate ni, okey, apa fungsi brake plate ni? Brake plate ni ada dua fungsi. Fungsi yang pertama adalah untuk brake coupling dia. Okey. Fungsi yang kedua adalah untuk elakkan air daripada atas, daripada spring gasket bocor kena dekat motor. Okey, kita tengok dekat sini eh. Ambil motor lama dia. Motor lama dia tengok dekat sini. Nampak tak motor lama dia ni berkarat? Ataupun nampak macam ada air masuk. So masalah dia ni dekat mana ni? Masalah dia ni dekat bahagian ni. Nampak tak sini macam ada air ni? Nampak tak kat sini macam ada air? Sekejap eh. Kat sini nampak tak ada air ni? Ini spring gasket dia ni masalah ni. Bocor dekat batang shaft dia ni. Nampak tak dekat batang shaft dia ni? Saya flash sikit eh. Nampak tak dekat batang shaft dia ni ada gap sikit, ada ruang ni. So inilah punca dia ni. Inilah. Kalau kita tak tukar spring gasket ni, kita tukar motor je, InsyaAllah. InsyaAllah motor ni pakai seminggu je dia akan rosak balik. So jadinya nanti saya akan share dengan anda macam mana nak tukar dia punya spring gasket tu. Okay, ni pasang dulu. Kena cucuk. Ni? Ngam? Ni brake. Okay, pasang dulu. Ha, pasang dulu. Pasang dulu. Pasang dulu. Nanti kita kasih ngam. Ha, nanti kita kasih ngam. Okay, pasang dulu. Ha, okay. Dia ni nak kerja senang je. Nak cucuk je kerjanya. Okay, kita tengok 1700 mata memandang. Live nombor 2 cikgu. Mantap. Wak Anjah. Wak Anjah. Betul Wak Anjah. Hari ni saya ada free. Hari ni saya tak ada offside. Jadinya saya buat live yang kedua ni. Okay, pasang dulu. Boleh tak boleh? Ha, boleh. Alright. So buka balik skru ni. Ha, buka balik skru ni. Ha, kita ni ha, buka. Ha, buka. Kita pusingkan sikit motor dulu. Kita pusingkan sikit motor dia tu. Ha, kita nak pastikan brake dia duduk belah sini. Okay, kita nak pusingkan dia. Biasalah kan. Biasalah motor ni kadang-kadang dia macam tu lah. Okay. Buka ating. Okay, motor ni kadang-kadang macam tu lah. Ha, macam yang first pagi tadi tu, saya buat apa? Saya buat... buka juga. Saya buat... mesin basuh auto. Customer tu tukar motor. Tukar PCB board. Tapi... wire dia tak ngam. Haa, ni betul dah. Ni dah betul dah ni. Okay, pasang balik. So, ni eding pergi belakang sini. Untuk eding pergi sana. Okay, ikat balik semula. Alright. Siap. Kasih saya chance sekejap. Kasih tim saya ikat dulu semua sekali ni. Lepas tu kita pasang. Lepas tu saya tunjukkan macam mana nak buka dia punya spring gasket dia tu. Okay, kita tunjukkan macam mana nak buka dia punya spring gasket tu. So, hari ni kita santai-santai je. Buat kerja. Okay, santai-santai saja kita buat kerja. So, sedikit information. Sedikit information. Siapa-siapa yang... nak support saya, nak dapatkan alat ganti, boleh WhatsApp saya. Nombor telefon saya adalah 012-7141-639. Itu yang pertama. Yang kedua, siapa-siapa nak servis mesin basuh, nak cuci dia punya drum, nak bersihkan washing machine, anda boleh pergi dekat www.hairulviku.com. Pergi dekat bahagian servis mesin basuh. Dalam tu ada senarai ejen-ejen kita seluruh Malaysia. Okay, Sabah saja tak ada. Hanya ada dekat Sarawak. Dan sedikit lagi information, kalau anda nak servis, jangan ambil nombor telefon dekat ruang komen. Pergi dekat laman web saya. Sebab ramai sekarang orang menipu. Dia kata ejen saya, tapi dia bukan ejen saya. So jadinya, siapa-siapa nak servis mesin basuh, pergi dekat hairulviku.com. Alright, dah buka? Okay, pasang coupling. Ha, kita pasang complete dulu. So ini coupling. Kalau getah ni dah pecah, plastik ni dah pecah, jangan pakai lagi ya. Jangan pakai lagi. Ni dia akan gelong. Okay. Ini batang sap. Ini batang sap. Apa nak? Ni batang sap dia ni. So kat sini batang sap dia ni ada apa orang cakap? Ada kesan macam kena takuk dia lah.
So kalau kita pusing, okay, ini sedikit tips lah daripada saya. Walaupun motor baru, kalau kita pusing, dia macam berat. Nampak tak? Saya pusing, dia tak ada lajak macam ni, okay. Dia tak ada lajak. So sekarang ni, kadang-kadang manufacturing ataupun daripada kilang, masa proses pengantaran, dia macam terentak-terentak. So dia berat sikit. So dia ni tak ada bearing, dia pakai bolt. So ketuk-ketuk sikit, nampak tak? Dia dah ada lajak. Ah, dia dah ada lajak dah. So ketuk. Ah, boh, dia lajak nampak. Ah, tu. Kasih dia longgar macam ni. Okey, faham tak? Ketuk sikit-sikit, pusing dia. Ah, dia dah ada lajak dah tu. Okey, bila dia ada lajak barulah pasang dia punya ni. So pasang ni, ni takuk dia ni. Takuk dia ni. Okey. Ini bahagian skru bawah. Nampak? Takuk skru bawah. Masuk. Pap. Okey. Dah masuk. Skrukan bawah ni dulu. Ah, skrukan. Ha? Gelong. Gelong kan? Kapling ni gelong kan? Nampak tak? Kapling ni gelong. Okey. Buka. Ni tapak dia tadi aku tak masuk habis tu. Buka habis. Kita buat habis. Ambil pakai ni. Ha. Tadi kan suruh pakai flat besar. Tengok eh. Kita nak pasang ni kena pastikan dulu jangan ada gelong. Okey. Ni. Bus dia ni sengit. Okey. Ketuk bus ni. Ni pakai ni. Ketuk masuk. Sekejap. Ni sengit ni tak masuk, nampak tak sengit tu? Ha, dia nampak sengit. Sini masuk, sana tak masuk. So kat sini ada something wrong yang tak betul ni. So ni lah nanti dia akan jadi gelong ni. So kita keluarkan dulu bus ni. Keluarkan habis dulu bus ni. Letak kat lantai. Tak ni. Kita keluarkan habis dulu bus ni. Ha. Tak usah, tak muat. Pakai flat dia. Ha, tu boleh. Ha, okey. Ketuk keluar dulu. Okay. Tengok bus. Ini customer dah bedal ni. Okay, dia dah bedal ni. Dia dah sengit sikit ni. Sekejap, saya masuk kat sini dulu. Okay. Pusing. Sengit. Sengit-sengit. Nampak tak sengit? Ni sengit tak boleh ni. Ni sengit ni lah tadi yang akan bunyi kedeng-kedeng-kedeng-kedeng-kedeng-kedeng tu. So ni kita try tukar kapling. Tukar kapling satu set. Ni. Tu saya berapa Mi? Saya 8. Tengok yang lama? Yang lama kat sini. Ha. Kita tengok eh. Atas 12. Okay. Kena tahu eh. Atas ni 12. Bawah ni 10. 10-12. 10-12. 10-12. Ini 10-12. Mana? Ni 10-12. Okey, ni cantik. Ni. 10-12. Okey, 10-12. Ah, cuma brake plate dia ni, brake plate dia ni tak boleh pakai dah ni. Brake plate dia dah tak boleh pakai. Tak apalah, nanti kita terangkan pada customer lah. Okey. Yang penting sekarang ni dia spin tak goyang, cukup dah. Okey, masuk sini. Sini. Okey. Tekan. Sekejap. Ah. Ini penting kan? Ini penting ni. Ini sangat-sangat penting. Inilah punca kadang-kadang spin bergegar, pusing, spin bergoyang, ketuk atas. Lagi. Kadang-kadang orang tengok macam simple je benda ni. Ha. Tapi kalau benda ni problem, skru sini. Mana skru asal dia? Ha. Pasang dulu. Okay. InsyaAllah sikit lagi dah nak selesai. InsyaAllah sikit lagi. Boleh? Lain saiz. Lain saiz. Ambil saiz lain. Ambil coupling ni. Skru dia nombor ni nombor 10 ni. 6mm dia punya trip dia ni. Okey. Ha, kejap kasih saya can dulu. Kasih saya can dulu 1600 mata memandang. Terima kasih support saya. Ini spring gasket nanti saya buka ni. Sub 12 saya ambil dulu spring gasket siap-siap. Toshiba punya skru pun boleh ni. Okey, kita ambil spring gasket. Spin gasket kita ambil. Kita ambil jenis universal. Ni 14mm. Ni 10mm. Okey. Ini 12mm. So kita buka dulu spin gasket. Okey. Setiap kali tukar motor. Sebenarnya. Dia sebenarnya. Dah kategori wajib tau. Okey. Setiap kali tukar spin motor. Sebenarnya dia dalam kategori wajib. Kita tukarkan dia punya spin gasket. Dia umpama macam anda overhaul motor. Okey. Dia umpama anda overhaul motor. Kan. Okey. Kasih pin saya ikat ni dulu kejap. Okey, ni. Ni spin gasket. Yang ni adalah jenis universal. Dia umpama macam anda overhaul motor.
dah tukar minyak hitam tapi oil semua tak tukar. So nanti jadi masalah dia bocor. Bocor tu lah membuatkan air masuk kena dekat motor yang baru. Faham tak? So jadinya setiap kali tukar spin motor, dia dalam kategori wajib. Okay, right. So sekarang next, kita buat sambungan wire dulu. Boleh? Okay, kita buat sambungan wire dulu. Ini wire asal. Ini wire asal. Okay, kita buat sambungan wire dulu. Ini wire asal. Tengok ini wire motor baru. Motor lama mana? Ni. Ni motor lama. Wire saya belum tukar lagi. Alamak, terbelit bawah dah. Buka ni belit. Pening budak ni. Saya nak buat sambungan wire. Okay, lepaskan ni dulu. Okay. Lepas tu nanti saya tunjukkan dengan anda. Okay. Ini motor. Motor asal. Ini motor baru. So, kat sini motor asal. Diagram dia dah hilang. Diagram dia dah hilang. Macam mana nak sambungkan dia? Okay. First kali, kita tengok dekat sini. Kita tengok dekat sini. Okay. Kat situ dia tulis white, yellow, orange. Tapi wire yang keluar ni, okay, sama. White, yellow, orange. Sama eh. White, yellow, orange. So, nampak tak kat sini dia tulis M. Lepas tu dia ada palang kecil macam ni. Ada palang dua ni. Ha ni, jap. Saya tunjukkan dekat sini. Okay, ada palang dua ni. Apa nak? Palang 2 ni bermaksud kapasitor bang. Palang 2 ni bermaksud kapasitor. Okay, palang 2 bermaksud kapasitor. So sekarang ni, ni motor lama. Ini kapasitor. Motor lama ni kapasitor dia warna biru dengan warna warna biru dengan warna apa ni, warna apa ni? Purple. Warna purple, biru dengan purple. Okey. Kita tengok ini kapasitor. Okey. Biru dengan purple adalah kapasitor. Okey, potong. Jangan tengok ni eh. Ni kapasitor ni sambung. Potong bawah sini. Ha, potong bawah sini. Okey, dah. Kita dah dapat dah kapasitor punya wire. Ini kapasitor punya wire. Ini kapasitor punya wire. Wire asal dia. Purple dengan biru. So, dekat sini kita nampak tak? Okey. Anda senang je sebenarnya. Motor. Motor. Ada satu helai wire. Terus pergi kapasitor. So, sini motor. Tadi ada satu light terus pergi kapasitor. White tu warna biru. Warna biru. So, biru sambung dengan white. Biru dengan white. Biru dengan putih. Haa, sambungkan dia. Haa, biru dengan putih. Kita sambungkan dia. Okey, biru putih. Haa, macam itulah cara dia. So, dekat belah bawah dia ni. Okey, yellow. Dia masuk ke kapasitor. Bermaksud motor, yellow, kapasitor. Bermaksud kat sini. Baik kat sini, dia ada sambungan dia tiga ni. Ha, purple, kapasitor pergi naik atas, Swiss. Ha, sebab maksud, wire warna yellow, yellow kuning, sambung ke wire warna purple. Sebab apa? Lain washing machine, lain dia punya code colour dia. So, jadinya tak sama. Okay, tak sama. So, kita buka. Sambungkan dia. Ha, tapekan dia. Okay. Dah okay, bang? Confirm lah. Deal balik lah dengan owner. Okay. Cikgu ada tukang motor dia? Ada. Mana motor dia hangat letak? Ada tak? Tak. Belakang. Ha. Okay. So, dekat sini, orange. Last eh, last orange. Orange, bawah ni. So, yang atas ni, nampak tak last ni? Biru. Kan? Sambung ni lah, potong. Ha, ni neutral. Ni dia punya neutral dia ni. Okay. Ni ni, sini lah. Ha, potong. Ha, potong ni. Ha. Okey, dah selesai. Motor dah tercabut keluar dah. So, motor letak tepi. Selesai dah dekat bahagian motor. Kasut aku yang sangkut dekat sini. Okey. Sambung. Tu masalah abang? Ya, drum tak boleh buka. Dia tak nak. Buka sendiri eh? Ha. Ha, buat sendiri eh? Ha. Kalau saya buat nanti saya cari harga biasa ni. Ha. So, ambil masa buat sendiri. Ha. Okey, dah. Sekejap saya habis buat video dulu ni. Okey, dah settle lah sini. Sambungan wire dah selesai. So sekarang ni, kita nak testing dulu ni. Hidup ke tak hidup? Kita testing dulu, hidup ke tak hidup. Lepas tu ni saya akan sharekan macam mana nak tukar spin gasket tu. Alright, kalau wire terbalik ada masalah ke cikgu? Okey, kalau wire terbalik, apa jadi? Okey, kalau wire live neutral dia terbalik, dia tak jadi masalah sangat. Tapi kalau wire dekat kapasitor dia terbalik, starting dengan running dia terbalik, motor akan cepat panas. Okay, starting dengan running terbalik, motor akan jadi cepat panas. Okay. Dah, Min. Okay, pasang plug.
Tengok eh. On. Nampak tak dia ligat dah? Ah, dia dah ligat dah. Pusingan dia dah laju dah. Okay, off. Okay, motor dah cantik. Pusing dah betul. Okay. Okay. Ah, nampak dia dah laju, dah ligat tu. Sekarang ni, kita nak selesaikan. Saya nak share dengan anda. Ini memang julung-julung kalinya lah, senang cakap. Julung-julung kalinya lah saya share dengan anda macam mana nak tukar spring gasket ni. Alright, ada orang berminat tak nak tengok? Okay, ada orang berminat tak nak tengok? Okay, kalau ada berminat, tulis berminat. Okay, ini, me. Oh, nak keluarkan dia ni. Okay, first kali, kita buka cover bahagian atas. Okay, sebab apa? Barang tu punca motor rosak. Tak payah buka sini, buka sini je. Tegakkan, tegak washing machine. Tengok eh, leceh eh, leceh tau. Manual ni leceh. Memang leceh manual ni. Ha, tapi nak buat macam mana kan? Ha, manual masih lagi ada peminat dia. Jadi ni kita buat je lah. So sini, okay, kena buka semua sekali ni. So kena buka cover ni. Ha, ni cover ni kena buka ni. Okay, buka. Okay, buka eh, tengok. Manual ni memang leceh sikit lah. Ha, okay, ada orang berminat, kita teruskan ni. Selagi ada orang minat, kita teruskan. Ha, selagi ada orang minat nak tengok, kita teruskan. Walaupun bulan puasa, saya dah bercakap lebih daripada setengah jam. Sebenarnya tekak dah start aus, tapi tak apa. Selagi ada orang minat, kita teruskan. Boleh tak? Okay, sebab kat dalam ni ada, ada cap dia tu. Ha, dalam ni ada cap, kita buka dulu ni. Kita buka sini dulu. Ha, okay, ha, okay. Sekejap eh. Kasih sekejap. Hari ni Angah tak ada. Helmi seorang saja repair. Ha, biar dia berpeluh. Ha, banyak lagi dia nak kena buat ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ha, 9. Ha, yang ni. Yang ni dah settle lah ni. Yang ni dah settle. Okay, biarkan dia hari ni. Ha, bukan selalu dapat dera dia ni. Satu hari 10 biji, 10, 9 biji. Itu sikit je tu. Kan? Sikit je tu. Apalah sangat. Okay, buka dulu. Okay. Alright, ada orang komen berminat. Ada orang komen berminat. Thank you, thank you, thank you. Terima kasih semua yang komen berminat tu. Alright, belakang ni. Belakang sini ada juga ni. Ha, ni buka ni semua. Belah bawah eh. Belah bawah sini. Ha, kita buka dulu. Ha. Okay. Kita buka dulu eh. Ni nak keluarkan dia punya spring gasket. Memang terbagai habis lah manual ni kalau nak buat kerja. Okay. Dah. Angkat ni, cover atas. Okay. Kat sini dah habis ke skru? Ha, dah habis skru dah. Hmm. Alright. So, Mi, cabut atas sini. Daripada sini, tepi je. Alright. Ada yang menonton dari Singapura pun ada. Okay, tak apa. Okay. Boleh? Okay, buka. Alright, spin. Cover, tube buka, keluar. Dah tarik keluar, nampak? Ha, ni dia punya tube dia. So, dalam ni dia punya spin gasket dia. Nampak tak spin gasket dia kat situ? Okay, ha, spin gasket tu lah yang kita nak tukar. Spin gasket tu lah yang kita nak tukar. So, baringkan dia. Baringkan dia. Okay, yang penting dia punya tube dah keluar. Ni, dia punya tube dah keluar. Okay. Tube dah keluar. So, sekarang ni kita nak keluarkan spin gasket tu. Okay. Tak nak, bang. Sekejap, bang, eh. Ha, kejap, bang. Tengah buat video ni, bang. Okay. Okay. Cik Mat. Okay, buka. Okay, tengok eh macam mana nak cara nak keluar kan. Ha, jangan pakai tu, pakai ni. Nak pakai flat screwdriver. Tengok cara dia. Ha, ketuk dia dulu macam tu. Okay. So. Ha, cakap dengan dia. Tunggu sekejap. Saya check dulu sebab yang ni kita tak buat. Ha, tunggu sekejap saya check dulu. Okay. Ketuk keluar. Ketuk keluar lagi. Sampai dia keluar. So, yang ini nak buka senang. Okay, nak buka senang. Nak pasang susah. Okay. Nak buka senang, nak pasang susah. Alright, siapa-siapa nak hantar rental repair washing machine, peti sejuk ke apa, boleh hantar sendiri lah macam ni. Ha, yang ni tak tahu ni, ni nak hantar ke nak ambil scrap pun saya tak tahu lah ni. Angkat sengit-sengit macam tu tu. Kan, saya pun tak tahu lah ni. Mungkin nak hantar kot. Ha, okay. Okay, ni spin gasket. Nampak tak spin gasket dia ni? Nampak tak spin gasket dia ni longgar? Nampak tak spin gasket ni longgar? Longgar ni ha. Bila longgar, air bocor tau. Bila air bocor, itu membuatkan motor kena, kena apa? Kena masuk air. So, nampak tak longgar ni? Bila longgar ni, so memang bocor. So, jadi kita tukar. Ambil spring gasket baru. Ambil spring gasket baru dalam tu. Ha, universal punya. Bang, sekejap bang eh. Sebab freezer sekarang saya dah tak buat lagi. So, jadinya saya check dulu. Kalau masalah boleh buat, kita tolong. Kalau tak boleh, memang abang angkat balik sudah. Sekejap lagi. Sikit lagi ni. Okay. Kita pakai jenis universal. Yang penting sekali, okay, yang penting sekali, batang shaft dia ni.
Ha, ni saya salah ambil ni. Ini 14 mm. Nampak tak ni 14 mm? Jom kita ambil 12 mm. Kita ambil 12 mm dulu. Okay, kita ambil 12 mm dulu. Ha, saya pun tersalah ambil ni. Okay, ni 12 mm ni. Ha, ni 12 mm. Nampak ni? Buka. Ni 12 mm sepinggan kena. Buka. Jom. Kita pasang dulu. 1400 mata memandang. Terima kasih sangat-sangat. So, siapa-siapa nak support, nak dapatkan alat ganti ni, boleh WhatsApp saya 012-7141639. Alright. Jom. Nampak? Betul lah ni. Okay. Ni 12 mm. Tengok. Dia masuk ngam. Tak goyang. Fit. Nampak tak? Fit. Dekat sini. Ha. Barulah air tak bocor. Okay. So, yang ini jenis skru. So, dia kena masuk macam ni. Dia kena masuk macam ni. Masuk je situ. Masuk mana? Ha, masuk je. Ha, dia letak je macam tu. Okay dah. Baringkan washing machine. Okay, baringkan washing machine. Okay. Okay. Kita skrukan dia. Boleh tak? Boleh tak? Tak pun. Kau ni. Kau tolak. Kau tolak daripada dalam. Ha. Okay, kau tolak daripada dalam. Tahan. Saya skru. Okey. Ah, jatuh. Kau masuklah. Okey, yang ini longgar ni, Amin. Ni longgarlah, Amin. Buka balik, Amin. Sini jap. Ah, dia ada dua saiz ni, eh. Buat sini. Ah, dia ada dua saiz ni, macam-macam hal lah. Macam-macam hal lah. Ah, sebab saya dah kelang kabut dia ni sebab ada orang dah datang apa-apa semua. So dekat sini dia ada dua saiz. Ha, okey. Dia ada dua saiz pula. Satu sub dalam, lepas tu dia punya kelebaran ni. Besar dia ni. Ha, okay, cari yang besar punya. Mana yang besar punya? 12 mm besar. Yang tu kot. Tengok. Ha, tu betul lah tu. Buka. Betul aja lagi tadi semua betul je. Okay, buka, 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 buka. Saya nak tengok ni. Dia punya ni. Ha, ni betul. Ha, buka. Ambil. Kita bawa dua-dua sini. Okay. Saya tunjukkan dengan anda. So, dekat sini alert eh. Kalau nak tukar spring gasket, kita kena pastikan ni. Saiz ni. Okay. Okey, tengok eh yang ini, masukkan yang ini dulu. Okey, masukkan dia dulu yang kuning. Tengok masuk yang kuning dulu eh. Saya tunjukkan. Okey, saya tunjukkan. Ha, kita proses pembelajaran ni. Kalau saya boleh nampak tak? Okey, kuning. Dia dah masukkan tapi dekat tepi ni ada ruang lagi. Ruang ni akan buat bocor wire, tak boleh pakai. Okey, keluarkan. Ambil yang putih. Okey. Tak masuk betul. Tak ngam juga ni. Allahuakbar. Boleh tak? Okey. Longgar juga ni. Eh, dia sengit ni Mi, kau masuk. Takut dia tak masuk betul ni. Sekejap. Alah. Okey, macam ni. Allah, pas. Stop. Tu, ambil gasket dulu sini. Sini. Pegang kamera saya sekejap. Pegang kamera saya sekejap. Pegang saya pegang kamera eh. Kita tengok dulu. Ini sama saya tak? Okey. Ni ah, koyak ni. Salah satu koyak ni, punca dia koyak ni. Tak apa. Kita pakai balik dia punya klip dia ni. Kalau tak boleh, tak apa. Kita ambil gasket dia semula. Kita kan boleh buat dia. Kita kan boleh adjust dia. Okay. Kita masukkan balik dia ni. Sebab kadang-kadang kaki tak ngam. So yang penting gasket dia ni baru, dia masuk balik. Okay, masukkan balik semula. Kita masukkan balik semula. Okay, masuk daripada dalam. Okay, so kalau nak buat kerja-kerja repair ni, dia kena kreatif sikit lah. Kena kreatif sedikit. Okay, kreatif sedikit je. Tak payah kreatif banyak sangat. Kalau kreatif banyak sangat pun tak jadi. Okay, kreatif sikit je. Okay, boleh je Mat? Dah tu dah je Mat? Okay. Okay, tengok eh. So yang ini memang problem sikit eh. Problem bermaksud apa? Nak masukkan dia ni memang susah sikit lah bang. Okay, memang susah sedikit lah. Okay. So kadang-kadang sebab apa saya tak buat live untuk video-video macam ni, sebab macam ni lah, sebab dia susah sedikit ni. Boleh tak Mi? Didikan lah, didikan lah Mi. Didikan lah Mi. Alah Mi, habis aku masukkan lah, kau didikan. Nah, kau pegang kamera. Ah, pegang kamera Mi. Nak saya juga buat kerja. Okay. Tak ada, 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 tak
Okey, ini memang susah eh. Memang susah ni. Sebab tu saya tak suka pakai yang ini. Sebab tu saya tak suka pakai yang ini. Jap, tengok ni. Ada yang saya cari kan ni. Dah besar dah ni lah. Ha, ni betul lah ni. Ini jadi masuk kat stool. Hey, macam-macam hal lah. Okay, Mi. Nampak ni. Betul lah ni. Nampak ni tepi ni masuk ngam ni. Ha. Ha. Tepi ni masuk ngam ni ngam lah ni. Sekejap ni eh. Okay, Mi. Kau tahan bawah aku kunci ni. Jangan tekan dulu ni. Ya, yeah. Okey, baring sekejap ni. Baring. Ah, baring. Sekejap. Okey, ni spring gasket. Okey, dah masuk ni. So, spring gasket ni trip dia terbalik eh. Speed dia mana? Screwdriver? Yang besar. Yang besar. Screwdriver yang besar. Ah, tadi kat depan sana dekat dalam kotak wash saya masukkan tadi. Okey, dia ikat macam tu saja, dia tak mau. Okey, ambil ni. Ketuk sini sikit. Ah. Kena buat macam tu. Okey dah cukup memadai. Ha okey dah. Masukkan tiup. Okey tegakkan dulu. Ha. Ha. Leceh manual ni. Penat buat manual ni. Okey, masukkan tiup. Ha memang terbalai habis eh kalau buat manual ni. Atas koyak, bawah koyak, tengah koyak, semua koyak. Koyak tu bermaksud buka lah. Okey dah. Pasang balik semua atas. Okey, pasang balik atas ni. Supaya dia tak tercabut. Okey. Okey dah masuk. Okey baringkan semula. Tengok eh. Baringkan semula. So batang shaft dah ada dekat sini. So sekarang ni Min. Masukkan ni Min. Wire betul kami. Wire ni berkelang-kelabut ni. Berkelang-kabut wire kat depan ni. Okey ni wire mana? Motor. Okey dah masukkan. Kita nak test spin je, nak tengok adakah dia dah okey. Nanti finishing, kemas-kemasnya kerja, kita buat tak payah masuk dalam video. Sekarang kita nak hidupkan motor ni, betul tak masalah dia selesai. Kita try je tukar motor dulu. Owner pun tak tahu lagi ni, okey ke tak okey tak tahu lagi. Kalau tak okey, buka balik lah motor ni. Okey, masukkan tiup. Tekan tiup, tak masuk ni. Ha, tiup ni tak masuk ni. Ha, tengok eh, tiup ni kena masuk dalam batang shaft dia ni. Okey. Okey, masuk. Ah, okey, tarik sikit keluar. Tarik, tarik, tarik keluar. Masuk balik. Pusing kiri. Lagi pusing. Lagi pusing. Tarik sikit dia terlajak. Okey. Okey dah. So, skru mana? Skru panjang dia. Ah, ni skru panjang dia ni. Okey. Okey, kejap. Okey, T8. Okey, kasih saya ikat dulu ni. Okey, kasih saya ikat dulu ni. Ah, ikat dulu eh. Ha, ni kalau orang tengok ni kan dah kenapa lah aerol ni. Nak buat kerja, nak pegang handphone, kerja dah tak tentu harah dah ni. Sini sikit ni. Ah, macam tu. Kan? Ah, inilah kadang-kadang pengorbanan yang orang tak nampak. Kan? Tahu komplain je. Komplain apa? Aerol pegang kamera, gambar goyang-goyang lah. Kan? Takkanlah saya nak hire seorang-orang untuk pegang cameraman. Kan, berapa pula gaji dia nak kena bayar pula. Ada cameraman tapi hari ni seorang cuti. Terjadinya dia busy sikit. Jadinya sayalah komen. Sayalah cameraman, sayalah semuanya. Okay, tak apa. Ni, jangan sikit lagi ni. Kita ikat habis. Lepas tu kita test spin. Kita tengok masalah dia selesai tak. Okay, yang penting sekali kita nak tunjukkan masalah dia selesai ataupun tidak. Okay. Okay, sikit lagi. Okay. Okey. Okey, tegak. Tegak washing machine. Tegak washing machine, duduk posisi yang betul. Galikan. Okey, duduk posisi yang betul, galikan. Jap ni, angkat sikit ni. Ada spanner bawah ni.
Okey. Bawa mi ada emer mi, okey. Duduk posisi yang betul. Wire-wire semua. Okey. Abang punya mesin ni? Bukan eh. Abang ejen juga kan? Ejen. Okey. Siapa? Siapa mi? Pasang fuse dulu, kita test dulu. Nanti skru-skru ni semua kemudian. Okey, skru-skru tu semua kemudian. Kita sekarang kita nak testing dulu. Adakah spin dia dah laju? Yang penting adakah spin dia dah laju. Okey, pasang plug. On. Okey. Test. Stop. Okey. Jangan kasi dia stop dulu. Tadi tengok tak dia bergegar. Sekarang ni, okey tengok eh. Saya biarkan dia berhenti dulu. Tengok eh. Okey, kejap. Nak tolong naik dulu. Satu base dengan dia kan? Satu base bukan eh? Okey. Mi, test. Nampak tak? Dia dah spin laju dah. Dah. Selesai dah masalah. Alhamdulillah. Selesai masalah semua dah. Masalah dia apa? Masalah dia motor dia problem. Pergi tukar kapasitor nak buat apa? Sebab itulah kalau nak tukar, pastikan check dahulu barang tu. So masalah motor tu sebab apa? Masalah motor tu disebabkan dia punya air masuk. Air masuk disebabkan apa? Sebab dia punya spring gasket dia ni koyak. Nampak tak ni spring gasket dia ni? Nampak tak spring gasket dia ni koyak? Sini satu koyak. Okay, satu segi kat sini dia longgar. So bila air bocor, air bocor kena motor, motor rosak. Motor rosak, itu jadinya dia pusing tak laju. So masalah ni dah pun selesai. Alhamdulillah saya dah selesaikan tanggungjawab saya. Saya dah selesaikan perkongsian ilmu dalam video live ni. So selebihnya kepada anda, tanggungjawab anda tolong share video ni supaya lebih ramai orang dapat lihat. So cara nak support saya ada dua perkara. Yang pertama, tolong share. Yang kedua, dapatkan alat ganti dengan kita. InsyaAllah kita boleh postkan ke seluruh Malaysia termasuk Sabah dan Sarawak. Kalau anda nak servis washing machine, anda boleh contact ejen-ejen kita di seluruh Malaysia dengan cara pergi dekat www.hairobiko.com. Bang, ini dua-dua ejen saya ya. Hari ni datang ni. Okay, abang daripada mana bang? Dari Skudai. Skudai. So orang Skudai, orang Peling, orang Bukit Indah nak servis washing machine, boleh contact abang ni. Berapa nombor telefon bang? 0109 0109 7600 7600 865 865. Wan, yeah. Betul bang? Ya, yeah, saya. Daripada mana bang? Taman Daya. Taman Daya. Ejen saya dekat Taman Daya. Siapa-siapa nak servis washing machine boleh panggil abang ni. Nombor telefon bang? 0107 0107 7467 7467 7467 996. So dia boleh cover area Taman Daya, Sri Austin, Sri Indah, JP Perdana. Boleh kan? Semua boleh contact abang ni. Siapa nama bang? Razak. Abang Razak. Okey, boleh contact Abang Razak. Alright, saya rasa itu sajalah untuk video live kali ini. Saya Hairi Cool. Ingat pesan saya, nak jimat apa, kita DIY aje. Saya assalamualaikum. Bye bye.